janganlah ditarikin cok nampak celana dalam mama. Mae. Tembok mana aja pun aku lapar loh. Dua kali muncul kok nih loh. Kremaskan juga kau kan. Nanti malam mama mau irit. Gak mungkin lah pakai tikar di rumah kita tuh lah udah bersibak-sibak benangnya. Taulah kau nanti malam datang Bu RT apa gak diceritain mama, digosipin mama satu gang itu nanti. Perkara tikar kayak gitu aja mama mau beli ambal. Udah cepat lah ikut aja lah kau. Masih jauh gak ma? Capek kali aku loh. Capek, aku lebih capek nak muncul kau nih ya. Merengek aja, sini kan nanti disamper kereta kau. Ah, udah cepat yuk ah. Heboh kali itu loh, udah dekat tuh gang semangka itu sampingnya itu. Ah. Cari ambal bang, itu tuh yang itu. Dalam bang aku mau masuk aja lah, biar enak pilihnya. Gak boleh masuk bu, nanti tambah boleh bang, aku udah biasa lagi. Aku udah biasa belanja di dapur mami megang. Gak kok biasa bu, tega ibu aku gak jualan lagi. Aku udah 3 Geser. Kan cok, cantik-cantik kan barangnya cok di dapur Mami Medan. Ma, belilah aku botol minum. Pantang. Punya apa yang lama mana rupanya? Udah rusak loh. Udah ambil itu satu. Nih. Yang mana itu? Yang warna merah jambu? Iya. Udah ya, cok. Mai, kenapa mama beli ambil pun di dapur Mami Medan? Iyalah cok, di sini tuh murah tapi berkualitas. Mama kan udah langganan lama di dapur Mami Medan ini cok. Terus kan cok, di dapur Mami Medan ini no tipu-tipu cok. Udah terpercaya kali, makanya mama dari dulu kali langganan di sini aja. Terus dia ngikuti zaman, kok tengok lah ini ha motif-motifnya. Dia apa yang lagi zaman lagi tren gitu langsung ada di sini cok. Terus kan tempatnya deket di Medan kan. Kok tengok lah ini, jadi kita bisa tag langsung. Tapi cok, kalau seandainya kamu mau COD juga bisa. Iya gampang belanja di dapur Mami Medan ini. Ini yang bagus mana naik? Ini lah ya. Cok, itu ada pintu samping apa cok? Tempat aku kesana tadi cok. Di sini cok. Ayo cok. Tempat jualan juga. Enggak, ini tempat suami gue ya. Makanya harus apa? Gak boleh kayak gini. Oh, kan sebalik ini ya kak ya. Iya. Maksudnya harus sabar. Iya, kan jadi ratusan. Iya, iya kemarin aku marah-marah. Kira yang belanja juga aku. Makanya ini sebenarnya belanja toko. Makanya kalau ini. Oh iya, udah. Berarti harus sabar kak WA ya kak. Iya, iya. Makasih. Salah tempat kita tadi cok. Mama rupanya kemarin marah-marah sama orang ini. Iya lama kali dibalas. Mama kira cuma mama yang beli. Tahu gitu datang langsung ke sini kita ya kan lebih cepat ya kan. Yaudah nanti mau udah juga sama kawan pengajian mama. Kalau mau cepat langsung ke sini aja. Ya, siapa rupanya wak polka? Ngapain kok sini? Iya lah wak, sini tempat impor tapi murah berkualitas kan? Iya. Sama siapa wak? Sendiri aja? Sendiri lah. Sendiri aja. Cok, kurang naik ya kalau dulu, apa sambalnya? Pengen cari barang unik-unik rumah tangga langsung aja datang ke dapur Mami Medan di Jalan Gaduh 1 di samping Gang Semangka. Semuanya ada dari ambal, botol minum, semua ada ya kan. Harga murah tapi gak murahan, semuanya berkualitas, semua barang import, pokoknya yang tren kekinian hanya di dapur Mami Medan.